Nama saya Nur Huda. Saya di sini sebagai pengajar di Saung Al-Quran Wais Al-Qurni. Saya sangat mencintai Al-Quran. Kemudian dari kecil saya itu punya keinginan untuk walaupun sedikit saya punya ilmu, ingin berbagi kepada orang lain, ingin bermanfaat, apalagi Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Jadi kita tuh awalnya cuman rumah, gitu, awal-awalnya KPAMI. Di dalam rumah. Kami itu, bapak itu ya, jangan, dia itu selalu gimana ya, berjuang supaya ini tetap berdiri. Apapun kata orang, kita tetap berdiri, berjalan. Dan tidak terlalu mau keluar-keluar, misalkan, oh ini bagus, ini di dan lain sebagainya. Tapi beliau katakan, biarlah program kita, Saung Al-Quran kita ini berjalan mengalir seperti air. Susah ya kalau kita menemukan orang yang apa namanya, mereka itu juga ada kesibukan, bahkan kesibukannya itu sering keluar kota kan, sering tugas. Kalau udah tugas tuh pasti lama, biasanya bukan sehari-hari lama. Dengan segala kesibukannya, dia itu mau membuka suatu apa namanya, mendirikan suatu program pendidikan. Nah, pendidikan itu bukan hanya belajar matematika, IPA, bahasa Inggris, tapi ini pendidikan yang sangat urgensi pentingnya. Pendidikan agama, pendidikan gimana agama ini sangatlah harus utama ya kita pelajari. Pak Riki ya, menangis. Terima kasih banyak udah mau menerima Nurul di sini ya. Terima kasih udah mempercayakan Saung Al-Qurani kepada Nurul. Walaupun Nurul bukan berarti Nurul yang paling apa ya, bukan Nurul yang berperan semuanya, bukan. Terima kasih ya buat Pak Riki. Nama saya Riki Suandi, pangkat Bripka Batalion B Pelopor Sat Brimob Polda Kabar. Selain saya sebagai abdi negara, saya juga mengajarkan anak-anak tentang bagaimana kita mengenal atau memahami bacaan dari Al-Qur'an itu sendiri. Di sini kita mengadakan fasilitas gratis bagi anak-anak Saung Quran Wais Al-Qurni. Polisi itu tidak hanya menjadi seorang polisi, namun polisi itu bisa berkarya di dalam membangun akhlak maupun akidah yang lurus untuk bangsa dan negara ini. Buat Pak Riki, semangat terus untuk mengembangkan Saung Al-Quran Wais Al-Quran ini. Apapun cobaannya, kita tetap harus berdiri ya, kita tetap harus berdiri, tetap harus berjalan.